Sebelum kita mulai perjalanan, kami sangat berterima kasih kepada Bapak Juru Kunci di situs Prabu Lembu Agung. Semoga kita semua ada dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Banyak cerita yang mengatakan di tempat ini tersimpan ribuan sejarah, situs, asal-usul, dan nama para tokoh yang berkaitan dengan Sumedang Larang. Baik situs ataupun peninggalan tidak serta-merta bisa dilihat atau dikunjungi karena tempat ini sudah berubah menjadi sebuah danau buatan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Meskipun peninggalan dan situs-situs tersebut berada dalam genangan air bendungan, tetapi nama para tokoh dan sejarah tidak pernah ikut tenggelam. Nama dan sejarah tetap berada di hati masyarakat sekitar dan tertulis tinta para sejarawan. Di antara para tokoh tersebut bernama Prabu Lembu Agung. Prabu Lembu Agung merupakan penerus kerajaan Sumedang Larang, putra dari Prabu Tajimalela. Prabu Lembu Agung dikenal dengan sosok yang lembut dan berwibawa. Darah sang kakek sebagai penyebar agama Islam mengalir dalam dirinya. Ia selalu mengasampingkan hal-hal duniawi dan tak tertarik dengan tahta kerajaan. Tetapi karena titah sang ayah, Prabu Lembu Agung akhirnya harus duduk di kursi kerajaan untuk meneruskan perjalanan kerajaan Sumedang Larang. Untuk dapat mengakses tempat peristirahatan terakhirnya, para peziarah harus menunggu genangan air bendungan surut. Komplek makam Prabu Lembu Agung sering disebut Astana Gede. Prabu Lembu Agung merupakan sosok yang dikenal sebagai agamawan, sehingga ia tidak lama dalam memerintah kerajaan Sumedang Larang. Ia kembali keluar dari kemewahan keraton dan kembali menjadi resi atau penyebar agama. Disinilah Prabu Lembu Agung dimakamkan. Taburan bunga serta doa
dari para peziarah dilantunkan sebagai hadiah dan rasa hormat dari para peziarah serta para keturunannya di tempat ini. Selain makam Prabu Lembu Agung, di komplek Astana Gede ini terdapat makam sang istri. Kami tidak bisa mengatakan dengan pasti tentang situs istri Prabu Lembu Agung ini karena adanya beberapa pendapat. Ada yang mengatakan pusara sang istri Prabu Lembu Agung ini bernama Nyimas Siti Sujiah, salah seorang tokoh dari Mataram. Ada lagi yang mengatakan pusara sang istri ini merupakan salah seorang putri Pangeran Hidayat dari Saripatimah, cucu Haris Dharma, yang bernama Ratu Banon Pujasari. Ia melahirkan salah seorang putra yang bernama Pangeran Santapura. Pangeran Santapura, putra Prabu Lembu Agung, menetap di tempat ini sampai akhir hayatnya. Ia pun merupakan tokoh penyebar agama Islam yang menjadi keyakinan para leluhurnya. Siapapun sosok yang berada di bawah pusara ini, tidak ada salahnya kita tetap mendoakannya. Di samping makam istri Prabu Lembu Agung, ada salah seorang tokoh yang mengabdi di bawah kekuasaan Prabu Lembu Agung. Sang tokoh tersebut bernama Mbah Jalul. Mbah Jalul merupakan seorang tokoh yang membantu Prabu Lembu Agung dalam memerintah kerajaan. Ia bersama para tokoh lainnya membantu Prabu Lembu Agung dalam menyebarkan agama Islam di wilayah-wilayah terpencil, dan ia juga merupakan salah seorang abdi kerajaan sebagai ahli pengobatan atau tabib. Selain makam tiga tokoh kerajaan Sumedang Larang, di komplek Astana Gede ini pun ada salah seorang tokoh yang bergelar Sang Hyang Cipaku. Menurut juru kunci, tokoh ini merupakan orang pertama yang membuat pemukiman serta seorang pemuka dan yang mengembangkan ilmu kedharmarajaan. Dalam perjalanan kita di situs Astana Gede ini, dapat kita renungkan, walaupun banyak para penulis serta cerita yang berbeda-beda, nama serta jasa-jasa para leluhur kita akan tetap dikenang. Jasa serta kebaikan mereka tidak akan tenggelam. Baiklah teman-teman, itulah perjalanan kami di situs Astana Gede, sebuah tempat yang dipercaya sebagai tempat bersemayamnya Prabu Lembu Agung. Wallahu afiq aqwami thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.